hadirin tibalah ke acara inti yaitu mauidhatul hasanah insyaallah pada malam ini akan dibawakan oleh guru kita yaitu alustad al Zaki Mirza al waktu wal wa makan tafadhol bil khurma. Salah ala nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله الذي جعل الانسان في احسن تقويم الصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين wa ala alihi wa ashabihi ajma'in la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin yang kami muliakan para kiai para ustadz dan ustadzah juga segenap guru ngaji yang ada di tengah-tengah kita para habaib para tokoh dan sesepuh di perumahan apa namanya waterfront saya pertama kali lihat schedule wah waterfront ini ceramah di kolam berenang nih karena mirip-mirip sama waterpark gitu ya waterboom ternyata waterfront pinggir kali Bener ya ada kalinya ya. Alhamdulillah. Izin nih Pak Kiai, Wang Dewan, aneh belakangin ya. Masya Allah. Alhamdulillah. Tadi beliau sudah menyampaikan sambutannya. Satu-satunya warga Indonesia yang gak kudu ribet-ribet nyalonin jadi dewan cuma beliau. Ustaz, nama antum dewan siapa? Dewan Mukhtar. Ini dewan permanen nih. Ya, nggak perlu banyak keluar duit tuh jadi dewan. Kita doain beliau sehat, panjang umur, berkah dunia akhirat, segala niat dan hajat baik beliau dunia akhirat Allah mudahkan jalannya. Amin ya Rabbal Alamin. Izin para guru, para kiai, saya yang di atas ini yang berdiri belum tentu lebih baik. Karena gimana pun kesolehan orang itu nggak bisa cuma dilihat dari baju kokonya dari titelnya kalau Allah melihat kesolehan dari baju koko mungkin yang paling mahal bajunya kali ya kalau ditelusurin sejarah baju koko bukan dari Arab dari Cina temennya baju cici cicinya bangkrut kokonya laku tuh sampai sekarang. Jadi kita udah nggak dengar lagi namanya baju cici, yang ada baju koko. Kenapa saya sampaikan ini di awal? Kita ini manusia biasa, sering banget ngelihat orang lain dari casing doang, Pak. Dari penampilan. Padahal Allah sudah mensinyalir, ngasih bocoran, ngasih arahan Allah aja nggak melihat seseorang hambanya itu dari wajahnya, dari penampilannya. Walakin Allah yang zuru ila wa amalikum. Tapi ternyata yang Allah lihat dan jadi parameter untuk Allah itu adalah bagaimana warna hatinya, bagaimana amalan-amalan baiknya. Kita, saya terutama, yang masih sering terpenjara dengan sombong, Akhirnya kita ngelihat orang dari casing. Bapak Ibu, saya mau tanya, kira-kira pilih mana? Minyak onta cap babi, apa minyak babi cap onta? Nah, lu keder keder loh. Minyak onta cap babi, minyak babi cap onta. Yang halal yang mana sebenarnya? Minyak onta cap babi, gambarnya doang babi, isinya onta. Minyak onta bang kejebak lagi itulah casing maka Allah dengan segala ayat-ayatnya dalam Al-Quran Rasulullah dengan segala sabda-sabdanya ingin mengarahkan kita jangan pernah lihat orang itu dari penampilan dan segala sesuatu yang bersifat duniawi enggak suatu hari malaikat Israfil malaikat Israfil nih, Pak. Ini ada ibu-ibu ya. Bu. Bu. Woi. Masih hidup. Alhamdulillah. Ya Allah, nenek-nenek semua nih datang nih. <guluh> Kalau malaikat Jibril tugasnya apa, Bu? Nyampein wahyu. Malaikat Israel nyabut nyawa. Malaikat Israfil meniup trompet sangkakala bukan trompet tahun baru bukan Jarang-jarang malaikat Israfil turun ke bumi, coba lihat. Dan malaikat Jibril tiap hari turun ke bumi, yang ditemuin siapa? Siap, siap. Baginda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menyampaikan wahyu. Dalam sejarah tercatat wahyu yang pertama suratnya surat Al-Alaq. Apa ayatnya? Iqra Bismillahirrahmanirrahim. Tiap hari Jibril turun, Pak. emang udah tugasnya. Malaikat Israel jangan ditanya. Bukan tiap hari lagi sampai pegel nyambutin nyawa. Malaikat Israfil tugasnya kapan? Entar, Pak, kiamat. Sekali doang turun. Tumben-tumben Israfil turun kalau kata kita orang Betawi ini mohon maaf nih saya asli orang Betawi ya. jadi kalau saya ngomongnya banyak eh mohon dimaafin nih Pak ya redoin ya ikhlasin ya ya Allah Bapak iya 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 aja kalau kata kita orang Betawi ah ya, malaikat Jibril turun, udah biasa dia mah kita kalau udah ketemu temen tiap hari juga udah bosen bener nggak apalagi malaikat Israel ya tetangga mati nih Tuh. lah Israfil turun Masya Allah jarang-jarang nih pejabat tinggi turun kenapa nih kalau bukan karena sesuatu yang penting-penting amat urgent malaikat Israfil turun ke rumah baginda Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam Rasul kaget ya Allah Israfil tumben turun kemari ada apa pil Israfil ya Begini Muhammad, ini penting nih, urgen. Kalau nggak penting-penting banget sih, nggak mungkin saya turun nih. Ada apa? Ada titipan pesan dari Allah, Muhammad. Ada dua pilihan yang Allah minta engkau pilih satu di antara dua. Yang pertama, pilihan pertama, engkau menjadi Rasul sekaligus Raja. Yang kedua. Engkau menjadi Rasul sekaligus hamba. Yang pertama Rasul plus raja. Yang namanya raja di mana-mana. Wow. raja Inggris yang baru dilantik. Siapa yang namanya? Pangeran Charles. Berapa triliun tibang mau ngelantik doang? Nggak kayak kita pelantikan RT. Jauh. Triliunan hitungannya triliunan. Subhanallah, Rasul dan Raja. Yang kedua, Rasul dan hamba. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sambil bersedih netes air matanya. Dia bilang apa? Israfil, sampaikan salamku kepada Allah. Biarkan aku memilih untuk menjadi rasul dan hamba. Bayangin kata Israfil, Muhammad anda engkau pilih yang pertama menjadi rasul dan raja maka automatically, uh, do you understand, Bu? Automatically. Otomatis apa yang engkau pegang jadi emas. Apa yang kau injak jadi mutiara. Apa yang engkau tiup itu akan menjadi barang berharga di dunia. Tapi lihat Rasul lebih memilih tidur di atas pelepah kurma. Sayyidina Umar bin Khattab sampai nangis ngelihat pas Rasul bangun. Itu pundaknya masih bebekas sama pelepah kurma. Kalau kata orang kita daun pandan, ah, eh, tikar pandan. Tahu tikar pandan, Pak? Ini kita sekali make entar nih di ujung. Tuh, tikar pandan. Ya Rabbana ya Karim, Rasulullah dikasih pilihan begitu yang dipilih jadi rasul dan hamba kebayang nggak kalau yang disuruh milih kita Pak Zaki mau pilih mana enggak pakai mikir raja sekalian Allahu Akbar walillahilham makanya orang-orang kafir Quraisy di Mekah ada dulu buku namanya uh, yang bikin Samuel Huntington saya pernah baca itu benturan peradaban judulnya 90% lebih orang-orang di Mekah kafir Quraisy yang masuk ke dalam agama Islam bukan karena dipaksa bukan karena diancam oleh seorang Nabi Muhammad bukan karena diintimidasi bukan karena diiming-imingi kali gitu Rasul eh penduduk Mekah yang masuk Islam nih gue bagi kaos ya tuh gak ada yang masuk Islam sembako yang masuk Islam minyak sayur kagak kebanyakan dari mereka masuk Islam ikhlas tulus karena apa karena kesederhanaan dan kemuliaan akhlak baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah ada satu ayat yang indah banget cakep ini kalau bisa jadi nasihat harian buat kita apa ayatnya? rajim. Yauma la yanfa'u malun Ada satu hari di mana harta nggak bisa nolong kita, Pak. Sebanyak apapun untuk harta. Wala banun Bahkan anak laki-laki yang kita banggain Sekolahin mahal-mahal kuliahin di luar negeri S1 nggak puas ambil S2 S2 kelar nggak puas ambil S3 S3 rapih masih mau gas lagi ambil S apa lagi tuh Pak yang lagi dimakan S apa itu S <t -A -R> nyambung aja lagi ya bukan anak laki-laki bukan harta Lalu apa yang bakal menjadi oleh-oleh terindah kita untuk Allah di saat kembali kepada Allah? Illa kecuali. Man atallaha hamba-hambanya yang datang kepada Allah biqal bin salim dengan hati yang bersih hati yang tidak ada iri dan dengki kita masih jauh dari model ini ya pak apalagi saya bagaimana mau bersih hati kita tetangga ganti mobil kita ganti penyakit tetangga ganti motor ganti dokter Tetangga ganti kulkas, ganti resep, Pak. Padahal mafi kalbi ghairullah Orang yang paling bahagia itu di hatinya nggak ada apa-apa. Cuma ada Allah, karena emang itu yang bakal kita bawa. Ujung-ujungnya cuma kain kafan dua lembar. Yang laki tiga lapis, perempuan lima lapis. Tuh lihat. Masya Allah, Pak. Kita di dunia nih sementara. Saya kebetulan tadi dari Bandung, Pak, ada acara uh, alumni uh, reuni alumni travel Dago Wisata sama Insan Kolbu Pulang mampir keres area. Pas lagi mampir saya jadi inget tuh. Rasulullah pernah bilang begini, "Kita di dunia, Pak, kayak musafir." yang perjalanannya panjang jauh kudu ngebelah gurun pasir melawan sengatan terik matahari terus tiba-tiba ada pohon pohon gak banyak di bang atu doang di tengah gurun pasir ada pohon kita duduk di situ nyender minum makan rebahan bentar ngadem supaya nggak panas habis itu berangkat lagi seperti itulah kita hidup di dunia Sebentar dan sejenak saja Maka saya paling demen kalau ngebahasain dunia ini rest area pak Rest itu istirahat area tempat Kita tibang sebentar doang Lah hidup nungguin apa pak? Tibang nungguin mati Betul nggak? Hidup cuma nunggu azan ke azan Kelar azan isa kita nungguin azan subuh Azan subuh rapih, kita nungguin azan zuhur. Kalau zuhur kita masih dengar azan, kalau zuhur kita diazanin, cuma nunggu azan, Pak. Nunggu azan, kita lahir diazanin, masuk kuburan juga diazanin, hidup dari azan ke azan. Dunia mau kita kejar, kita cari, nggak bakal dapat banyak. Kalaupun banyak, nggak akan pernah puas. Kalaupun puas, nggak akan pernah selamanya di TikTok viral tuh quotes lagi enak-enaknya ngejar dunia eh meninggal dunia. Yang namain meninggal dunia siapa? Nenek moyang kita. Meninggal dunia. Supaya itu kalimat jadi nasehat, eh dunia lo kejar bakal ditinggal, meninggal dunia. Siapa manusia terbaik? Manusia terbaik adalah dia yang mampu meninggalkan dunia sebelum meninggal dunia. Meninggalkan dunia pak bukan kuduk mana-mana kita jalan kaki, kagak. Meninggalkan dunia itu artinya kalau kita punya dunia di genggaman tangan aja deh jangan pakai masuk ke hati. Stres. Deket sama penyakit. Mobil bagus, baru. Hicil 12 tahun. Ini yang kesindir maaf ya ini ngomongin saya ini mah tiba-tiba bocah megang uang logam reset, dibaretin sakit hati pak makanya mobil mahal jangan taruh di hati taruhnya di mana di garasi ibu suaminya cakep wah elah gua antong, gaji bulanannya gede wah masya allah mapan dulu sebelum nikah janjinya sehidup semati eh baru dua tahun udah pindah ke lain hati ujung-ujungnya sakit hati makanya suami yang ganteng jangan taruh di hati taruhnya di garasi <tik> ya begitulah pak dunia Alhamdulillah kita masih bisa ngumpul bareng orang-orang saleh kita masih bisa dengar nasihat-nasihat supaya apa? supaya jadi reminder kita ini sementara lihat rest area pak. Rest area tuh orang masuk ke situ beda-beda tuh keperluannya, hajatnya, urusannya. Mobil masuk, pas keluar ada orang turun, gulung celana, gulung lengan panjang, celangak, selinguk, nyari kamar mandi mau ngapain dia? Mau kencing? Ada yang turun dari mobil, megang-megang perut, -megang celangak, selinguk, nyari apa? Laper pak? ada yang baru nyampe tuh mobil buka jendela nguap mau ngapain dia numpang tidur mau yang tidur mau yang numpang mandi mau yang numpang makan yang sholat yang rebahan di musola ke ujung-ujungnya balik ke rumah apa kagak hidup di dunia ada orang jahat ada yang jadi presiden ada yang jadi tukang sarden ada yang jadi direktur ada yang jadi kondektur ada artis ada masinis kita cuma dibedain seragam daripada antar kita balik ke Allah nggak ada amal jariah mending jadi orang baik sekalian betul nggak ini mah orang-orang soleh semua masya Allah Cuk. makanya jadi orang Islam nih eh, enak pak pakemnya jelas cuma agama Islam yang kitab suci nya disatukan dengan satu bahasa bener gak? coba dah googling dah searching agama mana yang kitab suci nya dengan satu bahasa nggak ada pak maaf saudara kita non muslim kristiani kitab suci nya injil beda negara beda bahasa bener ya pak injil ada di inggris bahasanya bahasa inggris injil masuk ke arab bahasanya bahasa arab injil masuk ke sunda bahasanya bahasa indonesia pak ada sunda ya wow pernah baca injil kayak nih Tapi Al-Quran, Pak, Bapak mau baca di mana aja, patehannya sama. Al-ikhlasnya sama. Karena Qurannya sama, sholatnya pun satu bahasa. Bahasa Rasul, bahasa Al-Quran. Allahu Akbarnya sama. Sami Allahu liman hamidahnya sama. Kebayang nggak kita di Indonesia yang banyak bahasa, ribuan bahasa, nggak ada Al-Quran, nggak ada bahasa Arab, sholat berjamaah, berebut pakai bahasa daerah masing-masing. Imamnya orang Betawi, sengkek lagi. Mamome dua, satu Sunda, satu Padang. Orang Betawi takbir pakai bahasa dia, Allah gede amat. Yang orang Sunda nggak mau kalah, Allah nu ageng, uy, ada ehi ya pak yang orang Padang biasa dagang suaranya lantang Allah nan gadang kata malaikat di belakang onde mande rancawan Islam Pak Masya Allah saya kalau lagi ngobrol ame pastur okay. ame Romo sering ngobrol kalau Romo nggak boleh nikah Pak nggak boleh Ustaz dia nanya di Islam zakat berapa Ustaz dua setengah persen dikit bercanda ente berapa ya? 10 persen eh wajar Islam dua setengah persen kenapa kita kudu bagi empat laki kalau bininya empat <toskip> lah situ nggak boleh kawin 10 wajar kan iya 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 cakep ya <toskip> makanya Islam nih udah jelas deh Pak kita betul nikmat yang paling enak itu ya jadi orang Islam udah cuman kita ini, masya Allah, nggak banyak belajar Islam, cuma belajar kulitnya doang, bapak. Orang yang belajar agama Islam, mendalami Islam, kayak orang yang diving di tengah laut, tahu diving, nyelam. Orang nyelam, pak, dia nggak berisik, pak. Dia cuma menikmati aja tuh suasana bawah laut. Udah tibang baca subhanallah alhamdulillah wala ilah. Begitu indah pemandangan dasar laut. Nggak berisik, santai dia nikmati itu pemandangan bawah laut. Tapi lihat orang yang main di pinggir pantai. Wah, elah berisik. Belum lagi suara ombak, belum lagi orang pada teriak. Begitulah orang yang menyelami Islam, santai, tenang, hidupnya jauh dari iri dan dengki karena dia faham Islam itu mendekatkan hambanya kepada Allah dan cinta kepada kekasihnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi orang kalau yang baru belajar agama kayak orang main di pantai berisik, berenang dikit tenggelam. Tiba masalah kunut subuh yang atuh kunut yang atuh agak dia berantem. Saya tanya dari ibu-ibu ya, yang subuh kunut sama yang enggak sama apa beda? sama apa beda tuh pak beda pak bedanya yang satu kunut yang satu enggak tapi sama-sama sholat subuh berantem gara-gara teraweh yang satu sebelas yang satu dua tiga yang sebelas ngomporin mulu yang dua tiga temennya lewat eh bro mau kemana Ramadan nih ceritanya mau teraweh di masjid yang ono ya iya jangan dua tiga kemarin gue sholat di sono imamnya aki lo tahu nggak kelar sebelum subuh lo nggak jadi sholat tuh orang jadi prinsip kita pak satu dalam akidah toleransi dalam ibadah kenapa kita disuruh ngaji kita hormat memuliakan sayang sama para kiai sama guru supaya ngalap berkah tujuan tertinggi dalam hidup itu berkah pak nggak ada yang lain udah Salah satu yang bisa bawa berkah, apa Al Qur'an Mushaf dalam bentuk Mushaf mak. fisik, fisik Al Qur'an. Kalau kita mau jujur, kita udah jarang baca dari Mushaf langsung, ya betul nggak bu? Sekarang kita banyak baca Qur'an dari mana? Teknologi dari handphone. Saya tanya dah sama ibu-ibu dari mulai melek sampai ibu tidur lagi yang ibu sering lihat-lihat jujur nih jangan ada dusta antara kita yang ibu sering lihat-lihat handphone apa Al-Quran nah, mantep yang kita sering baca-baca handphone apa Al-Quran handphone padahal Allahummarhamna bil Quran Bapak Ibu ingat nggak zaman dulu kita masih bocah ngaji dari maghrib sampai isya itu Al-Quran kita dekep di mari nih kita pegang ya Allah Oh, sambil bawa om bapak tua amat umurnya pak. Maaf pak, saya nggak ngalamin pak. <tuh> Tapi emang makin makin kita lihat ke sono zaman dulu, ya Allah orang tua kita memuliakan Alquran, nggak boleh ada Alquran dikit di lantai, dia pindahin, dia nangis pak. Apa yang kata Allah? Inna nahnu nazalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kata Allah, aku yang menurunkan Al-Quran dan aku yang akan menjaga Al-Quran yang dijaga bukan cuma Al-Qurannya kata Syekh Mutawali Sha'arawi, seorang mufasir dari Mesir yang Allah jaga orang yang memuliakan Al-Quran Masya Allah kakek saya tahun 97 meninggal Al-Quran di atasnya dia Pak orang pisangan Betawi pasar enjo pernah dengar Pak ya orang dulu hidupnya berkah Pak kenapa Pak? orang dulu nggak pernah update status di Facebook kita kan sekarang ya Allah minal kepoin wal julitin wal nyinyirin bener gak? lagi emak-emak aduh emang perempuan ribet dikata makhluk hebat tapi aneh dibilang aneh nih makhluk hebat ya makanya ada istilah the power of emak-emak cuma dia atu-atunya makhluk di atas bumi kalau udah di atas motor sen kanan belok itu paham udah. Bapak Ibu, kita ngaji bawanya jus ama pakai lidi ya, Pak ya pakai lidi. Guru ngaji pakai lekar. Dikasih duit jigo, tahu jigo. 25 perak. Ya lo jajan sono, jangan pulang, tahu gue empos nih pulang. Tahu empos, Pak. Sampai pada biru paha kita diemposin ngaji dulu resep dari maghrib sampai isya alif di atas a alif di bawah i alif di depan u a i u masih ada yang model begitu sekarang ada tipis mim di atas mata di atas ta lam di depan lu mata lu rame-rame kita bawa obor pak ya mobil-mobilan yang didorong-dorong tuh dibikin dari papan seneng kita orang tua hidupnya berkah kenapa deket sama Al-Quran ngamalin patehannya rajin Pak Al-Quran jangankan kita baca kita pegang aja itu udah memuliakan kitab suci mana yang seperti itu Allah yang berjanji jangan kata kita baca apalagi ngerti apalagi menghafal apalagi bersedekah Al-Quran kita pegang aja Allah muliakan hidup kita seberapa sering kita sudah megang Al-Quran kalah sama teknologi Orang dulu deket sama Al-Quran hidupnya berkah, sakit nggak pakai berobat ke klinik, ke dokter spesialis nggak? Orang dulu tuh Pak. Kita penyakit berat-berat zaman sekarang, hepatitis, jantung koroner, diabetes, stroke. Tahu stroke Pak? Ini penyakit paling berat sedunia, stroke. Bayangin penyakit stroke, bagaimana dua truk tuh ya? Orang lu paling penyakit ini penyakit orang lu nih, cantengan ya, korengan, belekan, maaf ama yang pantat gatel, keremian bayangkan makan kelapa dulu, pak orang dulu nih, kalau masih ingat ya, orang dulu, bapak tahu cekukan nggak, <gak> ibu yang masih ingat, apa orang dulu obatnya yang ampuh, nah cakep, nih bapak dari zaman purba kayak ini <gak> Ujung tiker kita potek, tempel di mana Pak? <tik> Jidat, disembur dulu amane? amane nenek nih? Bacain fat ya Bismillahirrahmanirrahim. Komat kamit, tempel Se lima menit hilang. Logika mana yang nyambung antara cekukan ame ujung tiker? Bukan masalah ujung tiker yang ngedoain nenek kita hatinya bersih dekat sama Allah cinta sholawat rajin baca Al-Quran ditandain sama tuh nenek-nenek elah dilipet-lipet ujungnya marah kalau cucunya ngebet-ngebet bentar hilang tandaan gue nih Allah muliakan tibang baca begitu disembur pateha tempel di dahi selesai cekukan bisulan Bapak ingat nggak obat paling ampuh zaman dulu apa bisulan upil Bapak paham juga. Jangan-jangan sekampung sama saya ini ya. Ini anak muda zaman sekarang cengok. Ah, upil Ustadz. Upil, Bu. Saya pesantren di Bogor tahun 92. Lebih sulan, namanya anak santri. Gatol di mana-mana, bisulan. Bisulan bagian belakang di tengah lagi. Diduduk, takut mejret. Dibawa jalan, kegesek-gesek. Pulang kata nenek saya, iya elang begini gak usah pakai dokter loh. <San> Ngapain dia di pojok, diambil obat terbaik dari hidungnya. <San> bisul kan ada matanya itu Pak ya. Dia masukin di korek-korek ke situ. Tuh, disembur baca pateha. Pecah lima menit. Dokter mana yang bisa buktiin apa ya hubungan bisul ame upil. <San> Ternyata Pak, keberkahan Al-Quran. Nah ini yang paling umum nih ya. Ibu tahu ngompol nggak? Udah gede, masih beser di kasur. Apa obatnya pak? Wah ini paham semua nih. Ini pengalaman kayaknya nih. itu capung suruh ngisepin apa pak? Udel, Sama nenek diambil. Zaman itu nasib capung sian pak capung di pojok tembok lagi bong ah oh, ketangkep nih ketangkep OTT nih Pak ketangkep disuruh ngapain ya Allah disembuh tuh baca pantai disuruh nyedot pusar kita malamnya kelar tuh ya Allah apa hubungan capung sama pusar sekarang masih ampuh udah kagak terbukti sekarang jangan coba-coba pak -coba, ada bocah masih ngompol pusernya disedot ame capung capungnya mabok <tuh> <tuh> jangan dibayangin pak tuh lihat Al-Quran Masya Allah ya saya bukan orang yang rajin baca Quran enggak pak ya Allah tapi saya setahun ini saya ngukur diri udah saya nggak pernah baca Al-Quran udah kita bukan penghafal Al-Quran udah kagak ngerti bacaan Al-Quran saya setahun, Pak. Saya hibahkan jiwa dan badan saya untuk program sedekah Al-Qur'an, Pak. Saya baru pulang dari Papua kemarin di Manokwari 15 hari sampai ke Bintuni, Pak. Ngapain? Ngasih pemahaman kepada masyarakat, Bu, kalau punya hajat sedekah. Salah satu sedekah yang Allah tunggu itu sedekah Qur'an. Aumushafan warrasahu Ada tujuh amalan yang bakal jadi pendamping kita di alam kubur Kita nggak sebut semua Di antaranya dan banahu Ada masjid nih lagi mau dibangun Kita bantu pak Hadis itu bukan berarti bapak kudu bangun satu masjid Enggak, enggak semua orang bisa terbatas dong Islam enggak indah Au masjid dan banahu artinya bapak mau ngasih satu sak semen buat masjid yang lagi dibangun itu yang jadi pendamping alam kubur kita pak. Yang jarang kita belum paham ini au mushafan war sedekah Al Quran yang Tuh Quran nyampe di pesantren pesantren di majlis taklim dibaca sama bayangin yang nyariin pahala buat kita nanti jangankan mati masih hidup itu pahala nyari dihitung sama Allah per huruf per huruf pak. ini waktu masih lama aman ya. Oke, okay. saya mau cerita nggak apa-apa ya. Saya 2005 kalau bapak masih ingat dulu ada nama Dai tpi pak. Saya Ustadz Hariri Kokolim yang dari Papua tuh Ustadz Seful Islam Al Fayage Muallaf. Aslinya saya bukan tukang ceramah pak dari pesantren iya kuliah iya agama tapi lebih memilih kerja saya lu di Saudi Airline Pak di penerbangan pas ada audisi mak saya bilang tuh mama saya udah ikut audisi lu ngapain pesantren 6 tahun kuliah 4 tahun kerja sama orang udah ceramah dakwah di karantina 6 bulan Pak dulu di Taman Mini karantina 6 bulan lah dapat dapat cuti tiga bulan lah bulan keempat bos saya nelpon lo bagaimana nih mau lanjut mau jadi ustad ntar saya tanya emak saya dulu saya tanya mama saya segeblek-gebleknya saya pesantren masih nyantol lo ikutin kata emak lo berkah saya tanya mah ini bagaimana nih kantor nelponin kira-kira yang enak saya lanjut di kerjaan apa dakwah bismillah dakwah berat saya tinggalin berkahnya sampai detik ini pak Masya Allah akhirnya ya saya bukan tukang ceramah ya ya karena audisi mungkin suruh ceramah saya ceramah tiga bahasa karena dulu di pesantren orang main masukin masuk masuk karena doa ibu kali ya Alhamdulillah masuk tuh lima besar waktu itu mulai itu saya sering ceramah kemana-mana Jabodetabek dah suatu hari telepon saya bunyi belum Android belum Samsung belum Blackberry 2005 teleponnya masih Nokia ya Nokia pisang saya Nokia 3310 dulu pak Yang gede banget Ini bini yang punya handphone begini hati-hati Ditimpukin mulu lakinya pak Bunyi telepon Saya angkat nggak ada namanya Assalamualaikum Waalaikumsalam Ada yang telepon Dari TPI Iya siapa Pak Haji nih Iya Pak Haji Pak Haji dari mana Saya orang Samarinda Ustadz. Samarinda di mana Kita belum tahu lihat-lihat Kalimantan Timur Ustad aneh mau peresmian masjid Ustad datang ya siapa aja, bagaimana datangnya naik pesawat jarang-jarang saya baru itu ceramah naik pesawat emang dulu kerjanya di pesawat kan kalau ini kan ceramah belum pernah naik pesawat kalau kerja di pesawat kan diri aman duduknya di belakang pak nggak kayak penumpang jadi raja ya yeah, siap Ustadz, Ustadz naik pesawat, siap. Ustadz mau pesawatnya apa? Dulu masih Adam Adam Air nggak salah ya? Adam Air apa Garuda? Lah dikasih pilihan saya nyolot lo Garuda apa Mau kelas ekonomi apa bisnis? Bisnis. Berapa orang sendiri aja aman. Saya mau nggak kudu sama siapa siapa dah nggak harus ada asisten aman. Disiapin tiket. Ntar Ustadz ada orang saya yang jemput di bandara. yes, siap. Ya. Berangkat kelas bisnis Pak. Duduknya di depan yang seatnya cuma dua dua satu jejer empat gede gede lagi kalau di ekonomi kan berenam sejajar tiga tiga sempit sempitan yang sebelah berarti 130 kilo wah ilah, ilah. di kelas bisnis beda pak pramugarinya wangi <tuk> emang ada pramugari yang bau ada ah, yang belum mandi <tuk> dikit dikit dicolek pak ustad uh, disebut nama kita Ustadz zaki karena dia udah dapat manifestnya pak Ustadz uh, Ustaz Zaki mau makan apa? Nasi, nasinya mau nasi goreng, nasi uh, kembuli, masya Allah pak. Nasinya banyak macamnya, ditawarin. Kalau di ekonomi enggak, menjeblakin aja. Udah gitu pramugari ya Allah pak, tahu sendiri ya. Roknya sih panjang, belahannya pak, la ilaha illallah. Asal lewat samping kita, mm, mm, dilihat dosa, nggak dilihat mubazir singkat katanya nyampe dah tuh ya di bandara sepinggan balik papan saya nyeret koper saya nyari yang bawa nama saya mana nih oh no dia bawa kertas Ustadz Zaki Mirza mas Ustaz Zaki iya mas jemput saya orangnya Pak Haji iya siap Pak maaf kenapa tadi saya awal cerita casing saya ngeliat nih orang ya Allah Pak yang jemput saya Cuk. la ilaha illallah bajunya kaos compang camping ini pade bolong nih bagian pundaknya telananya lepis belel yang bikin saya heran tuh sendal jepit separo separoh sebelah sebelah berarti Pak Haji ngapain ngutus orang PA ya <laughs> Mas jemput saya iya tolong bawain koper saya siapa Ustad syarat mah dia ke parkiran yang jemput Pak mobil Jaguar terbaru Pak wah jarang-jarang nih Sultan yang undang kali ya Ustad, uh, barang taruh di mana? Bagasi. Wah elah pak, menunjuk aja kita. Ustad mau depan apa belakang? Belakang pak. Belakang bukain pintu duduk. Mobil mahal lah, empuk. Udah adem, AC dingin. Itu pintunya pak, mobil mahal ya. Kita tutup dikit doang nih pelan, nyedot sendiri pak. Nyes, jep. Dalam hati beda amat mobil gua ya. Lah mobil gua kalau belum digabrukin belum kelar. Udah ngantuk banget Pak, ngantuk. Ya Allah, emang belum tidur semalam kebayangin kelas bisnis. Tuh supir nanya, "Ustaz, tidur aja kalau mau tidur." Iya, siap. Kita basa-basi dulu, ice breaking, mujamalah kata orang Arab. E, mas sampean kerja udah berapa lama? Tiga tahun, Pak Ustaz. Asli orang sini, asli orang sini. Saya tidur ya, ya tidur itu ya saya enak banget ya. Dua jam setengah nggak terasa. Sekarang udah ada tol, cuma satu jam. Nyampe, saya turun, Pak, mau Allah, pas saya nengok rumahnya gede banget Pak. Bapak kenal Musdalifah nggak Musdalifah Bu? Musdalifah Bu. Nah, dulu suaminya siapa? Uh, apal banget neneknya nenek ya. Rumahnya segede itu, dia Allah pintunya saya bilang mas, mas saya duluan ya iya, iya, iya. ya udah ada yang nungguin iya, ya iya, ntar kompor saya bawa ke dalam iya. siap Pak Ustadz saya masuk pintunya masuk itu gede Bapak kalau lihat masjid Nabawi segede itu pintunya Pak jati Masya Allah saya masuk di dalam udah ada Bu aji putih tinggi turunan Dayak kan begitu ya bersih ya Allah sopan ya Allah Ustadz baik kabar sehat gimana perjalanannya Ustadz aman Bu Haji Alhamdulillah sehat ya Masya Allah lagi enak-enak ngobrol tuh supir datang nyeret nyeret koper lah manggil ini yang Bu Aji tadi eh papa udah sampai mati gue lakinya lah yang nelpon gua yang beli tiket gua mati merah pak muka saya pak tuh bangsa disilet nggak berdarah itu mau pergi mana eh papa udah sampai ya Allah gue jadi inget mana pakai segala pak seret koper saya pak di mobil mana dia nanya udah berapa tahun kerja di sini pak ya ternyata gue yang PA pak, pa. saya ambil tangannya udah kadung malu saya cium tangan bolak balik Allah Pak Haji maafin saya aja. Bu Haji ketawa aja buahnya ketawa Udah Ustadz, sama saya santai aja, emang begini jogrokannya. Setelan saya emang model begini Pak Ustadz, saya ciumin lagi maafin saya Pak Haji, ya Allah Pak Haji. Lah kita tidur dua jam, nyetir diri-dirian. Lah tamu, kalau saya jadi tuan rumah, tamu setan amat lu. Apa yang kata Pak Haji, udah Ustadz. makan lu, makan lu, biar gak malu. Makan lu, Lop kaki kita sampai geget Pak malu udah sampai ke ubun-ubun itu selama ini kalau kita ceramah kan enak banget jangan lihat orang dari casingnya masuk ke ruang tengah dibuka pintu meja makan ke istana negara pak yang makan cuma bertiga tuh meja panjang banget uh, sungai mahakam itu kan ada di samarinda pak udang piting semua ada dah di situ udah disiapin semua pak saya duduk saya lihat tuh Bu Aji, eh, Bu Aji ini megang remote. Cetek, lah bisa bisa jalan Pak. Mejanya bisa nitir se. Lah saya kan doyan udang ya. Udang di sono udang nih. Udang di sono, kata Bu Aji. Pak Ustad mau makan apa ya Pak Ustad? Udang Bu Aji. Ini remote nya. buset dah, remote. Lah kita pencet cetek, udang nyamperin seumur umur saya makan siput baru ini disamperin udang jalan dia se pak malu tetap malu pak makan udah nggak nafsu saking malunya nggak sadar teh panas saya uyup lo jeding bibir udah ustad jangan grogi ustad santai aja ya Allah Haji, saya malu ustad ma mending saya disangka supir kiai-kiai yang lain kalau kemari saya di sangat tukang kebun Pak Ustaz wah ada yang parah lagi nih ngobrol 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 Ustaz kita lihat masjidnya yuk di seberang yang besok Ustaz mau ceramah nanti saya kasih tahu sebelah mana kita mau keluar rumah kan lewat pintu yang tadi saya masuk masjidnya di sebelah sono saya nggak sempat lihat karena kan tadi turun langsung ke rumahnya Pak di seberang yang saya lihatin tuh sendal yang sebelah-sebelah dalam hati saya tadi dia pakai sendal sebelah sebelah kalau itu salah pakai nggak mungkin dipakai lagi lah sama dia dirapiin dia pakai lagi pak saya mau nanya bagaimana dalam hati saya ya Allah orang kaya susah mending gua susah berasa kaya <laughs> nah sendal normal kan dipakai saya lihatin, ya Allah mana yang atuk merah yang atuk ungu Ngejreng banget kita lihat habis lagi nih masuk masjid pak ya Allah pak tuh masjid Allahu akbar orang kalau sudah memuliakan agama Allah bahkan masjidnya lebih gede dari rumahnya Pak, pak Haji masjid gede amat ini yang bakal jadi tempat kita Pak Ustad di sorga lihat hadis kan kita belajar Manbana masjidan, barang siapa yang bangun masjid di dunia, Allah akan bangunkan istana di surga. Kita tahu hadisnya, dia orang gak sekolah, diamalin amalin, Pak. Kita masuk, karpetnya dari jauh, biru, Pak. Pas kaki saya masuk ke dalam, loh, kaki saya ambles. Saking tebelnya, Pak, ambles. Kayak karpet nih gak, gak ambles, ya. Eh? <laughs> ini berasa napak banget kita ini. <laughs> Kalau yang ono pak ambles, kaki kita sampai masuk ke dalam. Pak Haji beli di mana nih Pak Haji? Dekat Pak Ustad. Ya di mana dekat kan ada tempatnya Turki. Blah, Turki dekat. Ya Allah pak itu AC yang standing AC itu pak. Daikin semua berjejer, wangi masya Allah. Mihrope cakep. Salat. Saya suruh jadi imam. Alhamdulillah salat di masjid itu pak. Sujud saya lama pak. Antuk pak udah karpet tebal ditambah lagi sejadah lah enak banget jidat kita empuk ya selesai nyender itu di tiangnya dia jelasin nih Pak Ustadz chatnya saya pesen dari Inggris nih Pak Ustadz nih kubahnya Pak Ustadz nih dari Maroko yang bikin belum kaligrafinya saya udah nggak nyambung nih Pak ada yang udah bikin saya nggak khusuk dari pas tadi awal sholat apa itu sendal saya penasaran dia mau ngomong apa kayak segala karpet dari Turki bla bla bla. Udah gak nyambung. Saya mau nanya atuk doang tuh. Penasaran. Saya mau nanya nggak enak, nggak ditanya antar pulang saya setruk. <tuk> <tuk> setruk mending lah <Pak>. ya. <tuk> Udah gue potong aja dah maaf Pak Haji Pak Haji bukannya gimana-gimana ya Pak Haji. Bukannya, gimana, gimana, Pak Haji. bukannya saya nggak dengerin, saya dengerin. Cuman ada yang mau saya tanya, mohon maaf lahir batin Pak Haji belum saya tanya dia udah ngomong apa Ustadz mau nanya sendal ya <laughs> dalam mati yang nanya bukan gua doang ini romannya iya Pak Haji tuh yang mau saya tanya dia nyender lagi dia ngambil nafas dicerita. cerita Ustadz aneh kelas 3 SD nggak lulus Ustadz Babe saya suruh saya keluar udah nggak ada duit lagi Ustadz ibu saya cuman buruh cuci Bapak saya nyari ikan-ikan tuh buat sama empan pancing itu doang San. Tiap hari bapak saya cuma bilang tiga hal Nggak ada nasihat, nggak ada Lu kudu jadi presiden, nggak ada Lu kudu jadi pengusaha, nggak ada Tiga hal, satu Lu jangan pernah ngelawan sama emak lu Bahasa Betawi nih Muliakan ibu, senengin apa yang bisa dia bikin seneng dia minta, jangankan dia minta tubuh, fisik, tenaga, keringat. Dia minta ruh kasih. Masya Allah. Satu. Yang kedua, jangan lupa Al-Quran. Jangan jauh-jauh lo dari Al-Quran. Yang saya sampaikan tadi ini ilmu dari beliau nih. Lo nggak bisa baca, lo nggak bisa ngafal. Paling nggak lo muliakan Al-Quran. Ada uang lo sedekah Quran. Yang ketiga, ini yang paling penting. Lu jadi orang jujur dimanapun ame siapapun kapanpun cuma tiga tuh pak apa yang pertama pak muliakan ibu yang kedua apa tadi apa ah muliakan Alquran yang ketiga jangan lupa jujur nggak lama ayah saya meninggal Ustadz ibu saya meninggal saya sebatang kara Suatu hari ini yang jadi titik balik saya Ustad, Saya pulang nyari empan buat orang mancing di pinggir sungai ada kresek. Saya nggak tahu punya siapa. Saya tungguin untuk kresek. Kali aja orang jatuh lupa. Terus ada sobek-sobek dikit. Saya intip-intip oh, Ustaz lah duit. Loh tinggi segini Ustaz. Beberapa ratus juta? Saya pesen ingat pesen bapak saya apa tadi yang ketiga. Jujur, saya tungguin, saya kena grimis, saya kena panas. Ada orang nyampe, orang Cina, Pak Ustaz. Dek, yang nungguin, ini punya saya, Dek. Coba lihat di situ atas nama saya, ini KTP-nya. Saya percaya, Pak Ustaz, takutnya bukan dia. Dia cerita, Bapak kalau masih ingat tahun 98, reformasi, di Jakarta banyak orang Cina yang diintimidasi, Pak. Ya. Keluarganya meninggal semua, di sebatang kara, dia buka usaha, pindah ke Samarinda setelah hampir lebih mau 10 tahun dia sukses saya diajak Pak Ustadz kerja dari mulai cleaning service dititipin uang 10 ribu, 20 ribu, seperak dua perak saya balikin terus 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 pas itu Cina mati Pak Ustadz ada wasiat semua hartanya dihibahkan ke saya subhanallah dari situ Pak Ustadz lah saya potong lagi Pak Haji maaf cerita sendalnya mana Pak Haji Ntar Pak Ustad sabar, ini belum rapi bersambung. Ntar nyambung iya. Nah ini baru saya saking susahnya Pak Ustad. Nih lihat nih lapak kaki saya. Ya Allah Pak pecah-pecah. Saya kemana-mana Pak Ustadz dulu saking susahnya nggak pernah punya sendal Pak Ustadz Saya bilang sama ayah saya sama ibu saya Ntar kalau saya sukses saya mau beli sendal di luar negeri saya setiap keluar negeri pulang nggak bawa apa-apa dia demen banget ame sendal karena tadi nggak pernah punya sendal sampai ngimpi pengen punya sendal saking susahnya dari manapun pulang bawa sendal kan tiap negara ada ciri khas Pak saya Ustadz dari Inggris saya bawa sendal 15 juta Jepang 5 juta umroh saya beli sendal yang mahal-mahal tuh yang di mall-mall tower zam-zam itu Pak yang harganya 5 juta 7 juta saya bawa Pak Ustadz, saya pakai ke masjid yang 15 juta Salat Allahu Akbar Allahu Akbar kabira walhamdulillahi kathira. ya Allah sendal gua hilang kagak 15 juta Pak Ustadz saya pulang tanya bini saya mah nggak khusuk salat gara-gara sendal tuker sama yang murah besok dia bawa yang 5 juta guys masih sama tolin amin ya Allah sendal dugu pisahin sih hilang nggak ya Duh, sholat masih keganggu kata bini saya ganti sama sendal sualau sendal swalaw, pak. udah ganti sendal jepit pakai sendal jepit pak ustad masih nggak khusu pusing kepala saya bagaimana ini urusan dunia ngeganggu banget saya pulang kata bini saya pak kalau nggak mau puyeng lu pakai sendal jepit sebelah sebelah lah saya pakai sendal sebelah sebelah sholat ustad sampai kelar tenang tenang saja ustad gua dikata orang PA pakai sendal sebelah sebelah kalau ada yang ngambil sendal gua lebih PA dari gua nah nah itu dia makanya saya punya buku dulu punya buku judulnya manusia setengah ustad manusia setengah ustad masih mending daripada ustadz setengah manusia. Buku ini bukan tentang saya yang drama. Tapi orang yang bukan ustadz. Nasihatin saya. Saya catetin. Saya jadiin buku. Manusia setengah ustadz. Salah satunya beliau. Masih hidup? Alhamdulillah. Lebaran tahun kemarin. Bukan yang ini. Tahun kemarin saya masih ketemu beliau. Masih sehat masya Allah. Walaupun sekarang udah agak-agak sakit. Subhanallah. Bapak ibu yang berbahagia lihat makanya ini jujur nih baru saya buka saya kemana-mana Pak saya praktekin saya pakai sepatu aja noh di mobil saya ada noh sendal sebelah-sebelah lah -sebelah. nah, saya jalan kemana-mana sendal sebelah-sebelah dulu sempat hilang yang sebelah sebelahnya sewarna warna merah tadi saya ganti beli dua pasang sebelah-sebelah saya pasangin biarin dah kenapa enak Pak enggak puyeng orang mau bilang eh Ustadz Jaki gila bodo amat Ternyata, Pak, orang udah kebangetan capek sama dunia. Dia pegel sama urusan harta yang dia cari cuma satu, siapa? Allah. Kita belum pernah pegel sama dunia, nyari abis-abisan. Padahal orang yang udah pegel sama dunia aja udah bener-bener pegel. Saya tanya, "Baji, Pak baji Pak belajar dari mana sih ilmu begini?" Ustaz, kenal Abdurrahman bin Auf, kenal baji. Nah itu dia udah kalau saya paham ceritanya. Ya Allah Pak, ini satu-satunya sahabat Rasul yang kalau cerita sama Rasul sampai nangis. Rasul nanya, Mada wakak ya Abdurrahman, kenapa engkau menangis? Ya Rasul, cita-cita saya cuma atuh pengen jadi orang miskin ya Rasul. Abdurrahman bin Auf cita-cita jadi orang miskin, pegel jadi orang kaya. Lah kita kan pegel jadi orang miskin Pak. Pengen kaya, apa kata Rasulullah? Ya udah, semua harta engkau sedekahkan. Pulang dari peperangan di kota Madinah itu kebun-kebun kurma pada kena wabah semua pak udah pada busuk kata Rasulullah pengen jadi orang miskin tuh beli kurma busuk siap ya Rasul dibeli itu satu kota Madinah kurma yang pada busuk sini saya beli saya angkut nih uang ambil semua lah nggak punya duit dia seneng pak Ya Allah, Alhamdulillah ya Rasul, saya jadi orang miskin sekarang, Alhamdulillah, uang udah saya beliin korma busuk. Korma dibawa sama dia, mau dibuang. Di depan Masjid Nabawi ketemu saudagar dari Yaman. Nikum, Rahman, iya. Apaan tuh korma busuk? Nah, ini dia nih. Di kampung saya di Yaman, lagi pada kena virus, kayak model Covid kemarin, Pak. Semua di karantina, nggak boleh ada yang keluar konon kata dokter obatnya cuma atu korma busuk lah bingung dia saya nggak jual saya beli ambil aja nggak mau kalau mau gue bayarin lu beli berapa sekilo sekian gue lebihin 10 kali nggak mau dilebihin 50 kali pak subhanallah diangkut tuh korma datang lagi ke rasul nangis lagi ya rasul gagal maning gagal maning ya rasul kenapa lihat Orang kalau udah nyari Allah pak Hasbunallah wa ni'mal wakil Ni'mal maula wa ni'mal nasir Kita kalau mau dibilang masih budak dunia Betul ya pak ya, ya, ya Masih sering pusing Keder sama urusan dunia Padahal mah hidup tenang aja Kita mau tenang kayak Mau takut kek Mau khawatir Ujung-ujungnya sama mati Saya punya sahabat Uh, nama ayahnya Bapak Haji Dasuki Bekasi. Kalau ingat ya Pak, yang punya SPBU tuh, tuh tanah BKT beberapa dulu punya dia tuh informasinya. Saya semalam nih dari tempat beliau. Kenapa? Anaknya sahabat saya. Duitnya udah nggak berseri Pak. Adiknya meninggal, nggak pakai sakit, nggak pakai ngomong. habis tahlilan, pulang rumah tidur bablas. Ini yang kata orang, kebanyakan manusia meninggal di atas tempat tidurnya sendiri. Oh, saya nemu yang model begini. Makanya kenapa kita kalau bangun tidur doanya pas banget, alhamdulillahilladzi ahyana, menghidupkan kami ba'dama amatana, setelah kami dimatikan sesaat oleh Allah. Bapak Ibu yang berbahagia, inilah hidup yang cuma sementara. Enggak ada yang kita cari. Kita cuma dibedain seragam, kita dibedain profesi, ujung-ujungnya kita kembali kepada Allah, nafsin mau. Maka tidak ada yang paling pantas untuk kita siapkan kecuali bekal di akhirat illaman atau lahabi bin salim, hati yang bersih. Kenapa sih orang tua kita yang ngajarin? Kalau habis nerima sesuatu bentuknya rezeki, kita kudu bilang terima kasih. Orang tua kita yang ngajarin, "Lu kalau habis nerima kudu ngasih, makanya dibilang terima kasih, jangan terima, simpen, sering sakit hati habis nerima ngasih, ngasihnya apa zakat, ngasihnya apa infak, ngasihnya apa sedekah." enak jadi orang Islam Pak zakat waktu dan ukurannya sudah ditentukan nggak bisa semua orang berzakat tapi mereka bisa berinfak karena berinfak bisa kapan aja tapi harus berbentuk ngasih karpet infak yang paling luas kullu ma'rufin sadaqotun kata Rasulullah setiap yang namanya kebaikan sedekah bayangkan Pak setiap kebaikan sedekah agama mana yang konsep berbaginya seperti ini cuma Islam sedekah jadi sedekah bukan cuma dengan uang. Ada sampah, duri di jalan kita benain sedekah. Betul pak ya? Baik, baik, baik. Nenek mau nyebrang, seberangin sedekah. Ada anak yatim sebelah kanan, santunin. Janda tua sebelah kiri, nafkahin. Belasono janda muda, nikahin pak. <tutuk> <tutuk> Bisa bangetan baik ya. Itu konsep sedekah pak intinya satu pak hidup kalau mau berkah sedekah pak cuman niatnya lillahi jangan cari dunia pekel sedekah nyari dunia saya sedekain motor saya pak ustad katanya sebulan lagi ntar dapat mobil motornya udah kagak ada mobil boro-boro sakit hati nggak sakit hati makanya lillahi ta'ala aja bisa jadi kita sedekah motor Allah ganti bukan dengan mobil dengan apa sehat lah sehat harganya lebih dari apaan sih pak? Saya di Pekanbaru, bulan kemarin, nyabut gigi ini tiga bagian atas. Kalau ngikutin harga resminya, Pak, bisa sampai 50 juta. Dunia, tuh, nyabut gigi, bayar. Orang dapat gigi, bayar. Nyabut, bayar. Allahu akbar. Sehat mahal. Bisa jadi kita sedekah motor. Allah bukan cuma ganti dengan sehat Kalaupun Allah nggak ganti ke buat kita Ke kita Allah ganti kenapa? Ditangguhkan sama Allah kapan? Ntar buat anak dan cucu kita Jadi kebaikan itu nggak pernah sia-sia Tetap aja prinsipnya Hasbunallah wa ni'mal wakil Ni'mal maulah wa ni'man nasir Bapak ibu yang berbahagia Yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Mungkin sedikit ini yang saya sampaikan Tapi bisa bermanfaat untuk kita semua Besok doain, insya Allah saya jam setengah satu ada jadwal live siaran langsung Damai Indonesiaku TV One. Jadi Bapak Ibu yang besok ada kesempatan, saya bareng sama Babai Haikal sama Ustadz Abdurrahman Jailani atau Ujai. Doain biar acaranya lancar, bawa berkah buat semua umat. Amin ya Rabbal Alamin. Kita baca Al-Fatihah, nanti doa ada dari kiai-kiai kita. Sekalian. Baik kita tutup dengan Al-Fatihah Terus kita aminkan doa bersama Ila hadratin Nabil Mustafa Sallallahu alaihi wasallam Al-Fatihah A'udhu billahi rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Ar-Rahmanirrahim Maliki yaumiddi Iyaka na'budu Wa iyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضَّالِينَ سما سما كتاب الرؤى. اللهم بسير الفاتحة وبكرمة الفاتحة وبمعجزة الفاتحة وببركة الفاتحة. اللهم أنت القوي ونحن الضعفاء. أنت الغني ونحن الفقراء. نور قلوبنا يا رب نُورِ هدايتك كما نورت الارض بنور شمسك وقمرك ابدا ابدا ربنا لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا حاجة الا قضيته اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علوما تنفعنا، اللهم اغفر ذنوبنا وذنوب والدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. مريم سما سما كتابة ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار بفضل سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. Terima kasih mohon maaf lahir batin salam buat keluarga semuanya usiku mu'ayya ya bitaqwallah billahi taufiq walhidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh